Selesai hiji stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, di Joraku Karaman anu mamawa pakarang poe Jumaah nu anyar kaliwat. Pelaku anu karekam dina CCTV nodongkeun pakarang kanu keur digawe turta ngagasab duit 2 juta. Eta kejahatan teh kiwari geus diungkulan ku petugas kepolisian sektor Bale Endah. Nya kawas kitu video rekaman kamera pengintai anu viral dina dunya maya. Eta video kalawan durasi samenit teh nembongkeun kejadian nalika sajumlah ingkaraman nodongkeun pakarang ka petugas anu ngeusikeun bahan bakar di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Eta kejadian teh karandapan jam 4 wanci Janari nalika kaayaan SPBU keur sepi jempling. Samemeh nodong pagawe SPBU, dua pelaku anu tarumpak motor teh kungsi ngeusian bensin. Satu tas ngeusi bensin pelaku anu duaan saharita nodongkeun pakarang mangrupa bedog ka petugas SPBU. Eta pelaku anu duaan teh ngagasab duit 2 juta. Bensin itu langsung menodong atau ngisi dulu sampai beres semuanya, sampai beres dia si temennya joknya udah ketutup lagi. Nah, saya waktu saya nunggu bayar uangnya. Ternyata yang keluarin bukan sambil merobos tas saya. Baik, saya jelaskan untuk kejadian tindak pidana kejadian dengan kekerasan terjadi di SPBU di wilayah Cikarang. Kejadian tepatnya kurang lebih jam 4 kurang 5 menit waktu Indonesia Bahan Barat. Itu yang dihilangnya apa saja mungkin? Dari hasil keterangan dari korban tadi, jadi yang diambil uang sebanyak kurang lebih 2 juta rupiah. Eta kasus anu nodong petugas di SPBU teh kiwari geus diungkulan ku pihak kapolisian sektor Bale Endah. Dianti eta petugas bakal nyorang koordinasi jeung jajaran reserse kriminal Polresta Bandung pikeun ngudag pelaku. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.